Jumlah kes COVID-19 dalam negara akan terus meningkat walaupun perintah kawalan pergerakan penuh dilaksanakan kerana strain yang mudah berjangkit. Demikian menurut dua ahli virologi dari Universiti Sains Malaysia. Dr. Kumita Tiwadas dan Dr. Muhammad Amir Yunus berkata, keadaan normal mungkin kembali apabila kebanyakan rakyat divaksin dan jumlah kes serius berkurangan serta virus menjadi endemik. Kumita berkata hampir pasti strain yang lebih mudah berjangkit ada dalam kalangan kita dan kadar positifnya dijangka meningkat. Kumita berkata tumpuan sekarang tidak sepatutnya hanya pada kadar positif dan nilai R0 semata-mata, tetapi juga mengenai strain dan semudah mana ia menular. Sementara itu, Amir berkata COVID-19 akan terus berkembang selagi rantaian penularan berterusan. Namun katanya dengan lebih banyak vaksinasi dan penurunan ketara kes COVID-19 yang serius, kita boleh mengambil laluan endemik seperti negara jiran kita dan membina semula ekonomi kita.